Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam. Hari ini kita akan melakukan percobaan sederhana. Nih guys, gelas saya isi dengan air yang saya kasih pewarna makanan. Guys, lalu berikutnya kertas putih. Saya tutupkan begini guys. Kalau tangan saya lepas guys, apa yang terjadi guys? Legitis. Gokil guys. Ternyata nggak tumpah. Lanjut ke percobaan berikutnya. Ini guys, kain kasa yang saya pakai. Dan jika saya tuangkan, tetapi guys, look at this. Dan jika ini saya ambil, gokil guys, look at this. Species of so very beautiful. Gokil guys. Gokil. Saya punya kayu tipis. Saya masukkan guys. Look at this guys, airnya nggak tumpah. Dan kayu saya bisa masuk guys. Tetapi jika ini saya miringkan sedikit saja guys. Gokil. Nah ini adalah percobaan untuk membuktikan adanya intermolekuler force dari air guys. Air itu adalah H2O. Ikatan intermolekuler antara H2O dan H2O itu guys bertemu dengan kasa. Begitu. Ini adalah kain kasanya guys. Nah ikatan molekuler itu terjadi di antara H2O sesama dengan H2O di sini guys, sehingga ini saling berikatan dan ini mengenai dari tepian dari kasa ini, sehingga ini memiliki tegangan permukaan dari zat cair, gaya berat air itu dilawan oleh ikatan intermolekuler force guys dari H2O yang ada di sini guys, dari air guys. Gokil ya guys ya. Ketemu lagi di analisa fisika yang lebih gokil. Ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.